gini, gak usah nantang-nantang. Bukan nantang, saya gak enak aja dibilang bohong. Ya udah, gua kan. Ya udah gini aja. Cari saya lo, gampang kan? Itu Polres kan. Namanya siapa itu? Itu namanya siapa? Saya boleh tahu dong. Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Viral di TikTok, polisi versus mekanik yang terlibat adu mulut akhirnya meminta maaf. Dalam video yang diunggah The Police Trans 7, polisi yang terlibat cekcok dengan mekanik mengungkapkan permintaan maaf kepada salah satu rekan dari mekanik. Saya maaf, Pak. Dengan mengatakan, "Maaf jika saya salah," sambil menunjukkan gestur menundukkan kepala. Ia juga memberikan pengertian kepada rekan dari mekanik dengan nada yang sopan dan rendah dan mengatakan apapun kepentingannya selain untuk kepentingan umum tidak diperkenankan. Diketahui polisi yang terlibat adu mulut dengan mekanik itu bernama Bribtu Syafiansyah. Ia juga mengecek semua surat-surat kendaraan motor drag tersebut. Namun setelah diperiksa ternyata suratnya lengkap dan akhirnya motor pun tidak disita polisi. Namun polisi tetap membubarkan warga yang menongkrong di depan ruko tersebut. Sebelumnya diketahui tim pemburu preman Polda Metro Jakarta Barat terlibat adu mulut dengan seorang mekanik yang tidak terima saat diinterogasi Bribtu Syafiansyah karena dituduh bohong. Padahal mekanik itu sudah mengatakan yang sejujurnya bahwa ia adalah seorang mekanik dan tidak mengetahui motor drag itu milik siapa. Namun karena sudah terlanjur emosi, mekanik itu justru menunjuk-nunjuk Bribtu Syafiansyah. Bribtu Syafiansyah yang tidak terima lantas menegur mekanik ini supaya tidak menunjuk-nunjuk dirinya. Adu mulut pun tak terhindarkan. Mekanik itu bahkan mengatakan bahwa keluarganya semuanya biang atau bisa diartikan anggota TNI dan Polri yang memiliki pangkat tinggi. Bahkan mekanik itu juga menantang jika tidak percaya polisi bisa mendatangi bengkelnya di Batu Sari. Ternyata memang benar, setelah dicek akun Instagram mekanik ini, dilihat semua keluarganya merupakan seorang perwira di TNI dan Polri. Pamannya seorang jenderal di Brimob, abangnya seorang jenderal di TNI. Bahkan ada juga beberapa saudaranya yang berpangkat Ibda dan Kapten di TNI Angkatan Udara. Bahkan ada juga yang menjadi Taruna Akpol. Bukan main, semua keluarganya perwira polisi. Polisi muda yang terlibat adu mulut pun langsung terdiam setelah menyadari bahwa keluarganya adalah petinggi Polri. Namun, saat membubarkan kelompok mekanik itu, Bribtu Syafiansyah akhirnya meminta maaf karena sudah menuduh mekanik itu berbohong. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan anu mekanik di kolom komentar. Saya maaf, Pak. Iya.